buang sampah beginian, saya tenggelamkan. Sedotan nih banyak sekali. Awas, kalau datang lagi ke Pangandaran, buang sampah beginian, saya tenggelamkan. Ah, kawan Susi, hari-hari yang bersih, lebaran kita bersama keluarga. Nah, hari ketiga mau main di pantai, tapi begini, ya ampun. Coba nih. Sedotan, ribuan sedotan, tuh lihat tuh sampahnya. Jangan minum pakai sedotan, kenapa sih? Kayaknya bisa aja. Mau main sama anak-anak, jadinya harus kerja. Kita mencoba chilling di pinggir pantai yang biasanya sepi dan bersih, Pangandaran penuh dengan turis lebaran ini. Jalan pun sudah macet. Dan pantai kita pun penuh kembali dengan plastik-plastik. Anak-anak mungkin harus 1-2 jam bersihkan pantai kita dulu. Nah, itu dia. Plastiknya luar biasa. Sedotan banyak sekali. Ya ampun dah. Coba lihat. Para turis, para pengunjung Pangandaran. Mbok iya. Tolong. Kalau beli makanan, sampahnya jangan dibuang begitu saja. Cari tempat sampah, masukkan ke dalam tempat sampah atau dibawa pulang saja. Nanti Anda kemari lihat begini kan juga tidak senang.